Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang keras suaranya. Sekarang ini kan gurunya begini. Upacara pengibaran bendera merah putih Senin tanggal 21 November 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Thank you.
Pembacaan teks pembina upacara dan ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan seluruh alam raya. Atas limpahan karunia dan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan
Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, Bapak mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang hari ini sudah menunjukkan penampilan yang terbaik. Tentu penampilan yang kalian berikan ini sebanding lurus dengan usaha atau latihan yang kalian lakukan. Insya Allah ketika kalian latihan yang maksimal, latihan yang penuh kesungguhan, maka ketika kalian tampil pun itu memberikan yang terbaik. Yang kedua, Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang sudah mengikuti upacara ini pun dengan tertib. Bagi anak-anak yang belum mengikuti upacara ini dengan tertib, maka Bapak ingatkan supaya ketika upacara ini mengikuti dengan tertib, dengan hikmat, dan insya Allah ini akan ada pelajaran atau hikmah yang bisa kalian ambil. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, hari ini sudah memasuki kepada pekan ketiga di bulan November, tepatnya tanggal 20 November. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada kalian, bahwa pekan ini atau bulan ini adalah merupakan hari efektif yang terakhir. Sebab nanti kalian insya Allah tepatnya pada tanggal 1 Desember kalian sudah mengikuti kegiatan PAS, yaitu penilaian akhir semester. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang sekitar 10 hari ke depan untuk mempersiapkan, ya sekali lagi, untuk mempersiapkan menghadapi penilaian akhir semester. Insya Allah apabila kalian penuh kesungguhan, maka hasilnya pun insya Allah sesuai dengan harapan kita semua. Anak-anakku sekalian, selain kegiatan itu melalui upacara bendera ini pun, Bapak mengingatkan kepada kalian pentingnya untuk menjaga kebersihan diri, menjaga lingkungan kita. Berawal dari diri sendiri, tidak dinafsi, di dalam menjaga lingkungan ini. Maka itu mulai dari kalian, dari diri kita sendiri. Maka jaga kebersihan, ketertiban, kelingkungan yang ada di sini. Mulai itu dari kebersihan, kebersihan pakaian kalian, kebersihan kuku, kebersihan yang ada di kelas, meja, dan lain sebagainya. Bapak masih melihat ada pemandangan di meja, coretan, tipek, dan lain sebagainya. Maka melalui upacara ini ditegaskan, mulai hari ini tidak ada siswa SD Islam Darussalam yang membawa tipek. Kenapa? Sebab tipek yang seharusnya dimanfaatkan untuk apa? Iya, yang salah, yang terjadi dipakai oret-oret tangan dan lain sebagainya. Kalau itu sudah ke tangan, kalian wudu-wudunya tidak sah. Maka sekali lagi, mulai hari ini tidak ada yang bawa tipek. Sebab tipek yang seharusnya dipakai untuk menghapus ke ini, dipakai untuk mencoret dan lain sebagainya, meja dan lain sebagainya. Tolong jaga. Tipek bukan untuk mencoret meja, bukan untuk mainan, bukan untuk nyoret baju dan lain sebagainya, apalagi dipakai iseng. Jadi tolong, kalau ada, buat.
kumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru. Dan pastikan di meja kalian tidak ada oretan, baik itu pensil, pulpen maupun tipek, hapus. Siapa lagi yang akan memelihara kebersihan meja kalian, kelas kalian, kalau bukan kalian sendiri? Yang kedua, buang sampah pada tempatnya, sekecil apapun. Sampah yang kalian buang, ya, itu akan berakibat bagi lingkungannya. Selain tidak indah, tentu dari segi kesehatannya. Maka sekecil apapun sampah, entah itu plastik, entah itu apa, buang pada tempatnya. Insya Allah, di lingkungan SD Islam Darussalam, bak sampah atau tempat sampah itu banyak. Kita buang. Apalagi yang jendela ke belakang, tolong tidak ada yang buang ke jendela, buang ke tempat sampah. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, menjaga lingkungan ini, di sekitar kita banyak pohon-pohon, tolong jangan ada tangan-tangan yang jahil. Sambil lewat pohonnya dipetik, ditarik. Lihat, banyak pohon-pohon yang lain, banyak pohon-pohon yang patah. Andaikan pohon itu bisa berkata, mungkin dia akan teriak. Kenapa harus dipatahkan? Kenapa harus iseng ditarik dan lain sebagainya? Cuman pohonnya tidak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, dia akan protes. Kenapa engkau patahkan? Kenapa engkau tarik dan lain sebagainya? Tolong jaga. Insya Allah, kalau di lingkungan kita tidak ada tangan-tangan jahil yang dimulai dari diri kita, insya Allah sekolah kita akan tertib, sekolah kita akan apa? Rapi. Sanggup untuk menjaga kerapihan? Sanggup untuk menjaga ketertiban? Sanggup untuk menjaga kebersihan? Iya, itu semua tidak hanya dengan sanggup, tapi perlu untuk dipraktekkan. Yang terakhir, ya, Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anakku, ya, yang pekan kemarin telah mengikuti berbagai lomba. Yang alhamdulillah kalian bisa melihat, ya, Duta Darussalam, perwakilan dari Darussalam itu membawa piala. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan selamat atas prestasi yang telah diraih. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami, orang kami. Sayangilah mereka seperti mereka mendidik kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka nafi'a wa rizqan alam qobal. Allah, sesungguhnya kami memohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan disertai oleh Dewan Guru. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Ya, mendapatkan gold, medali gold. Ya, beri tepuk tangannya tingkat nasional.